sittina ila sab'in. Lingkungan umur umat aku antara 60 hingga 70. Ini kebiasaan umur kita, 60 hingga 70. Nabi wafat 63. Abu Bakar umur wafat 60-an. Sekitar inilah 60 ke 70. Ada orang 70 dan ke atas, tapi tak ramai. Dan bila dia menjangkau usia 70 ke atas ni, dia bukan makin sihat lah. Dia makin sakit, makin nak uzur, makin tak larat. Ya. Macam-macam penyakit akan datang singgah pada dia. Ya. Ha, ada orang tu sampai umur 94 tahun. Masya Allah, ya. PM kita lah. Tapi mungkin dia seorang lah yang sebaya dengan dia, ramainya mati habis dah. Kan? Ha. Dan ada orang yang tak sempat 60 hari ni. 50-an mati, 40-an mati. Ya. 46 pun mati. Ha, 46 mati dah. Semangat 46. Ha, mati lama dah. Kan? Ha, baik 60 ke 70 ni biasa. Kita baca Yasin, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ingat dengan ayat Yasin. Apa kata Allah? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسْهُ فِي الْخَلْكِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Kata Allah, ada orang yang kami panjangkan umur. Ada orang yang kami lanjutkan usia. Dan oleh kerana panjang sangat umur ni, lanjut sangat usia ni, nunakisu fil khalqi, kami kembalikan dia. Panjang sangat umur, terlebih lanjut usia ni, balik semula menjadi budak-budak. Di awal kejadian dia masa kecil dahulu, bila balik budak-budak ni, makan minum nak kena suap, kecing berok nak kena basuh, pampers nak kena tukar. Tak ada apa dah lah. Kan, dunia sudah tidak ada erti bagi orang yang ditimpa penyakit ini. Kita panggil penyakit nyanyuk. Hatta orang yang kena nyanyuk ni ada duit 10 juta dalam bank, tak boleh buat apa, tak ada guna dah. Kan, nampak benda duit 10 juta tuan nyanyuk lah. Kan? Maka nak diajar pada kita ialah apa dia? Ni nikmat sihat, nikmat tenaga, nikmat yang Allah beri hari ni kekuatan ni, kita kena rasa syukur. Sebab bila-bila masa saja Allah boleh tarik, bila-bila masa saja Allah boleh ambil. Orang yang kena nyanyuk apa nama ni, penyakit ni, sebelum tu dia asal sihat, boleh gemari-gemari, boleh angkat itu angkat ini, tiba-tiba Allah tarik nikmat sihat, nikmat tenaga ni terbaring kaku. Ya, nak angkat tangan pun tak boleh. Ha, maka kita disuruh bersyukur dengan kurniaan nikmat yang Allah beri pada kita. Ha, jangan jadi macam siapa? Qarun. Kan? Qarun ni di antara sebab yang Allah laknat Qarun, sebab apa? Sebab Qarun dia merasakan kaya dia tu sebab cerdik dia. Kaya aku ni sebab akulah pandai, akulah cerdik, akulah yang usaha cari sendiri, sebab tu aku kaya. Dia langsung tidak sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan Allah laknat Qarun. Dan disebut dalam riwayat, di antara kelebihan yang Allah beri pada Qarun apa dia? Qarun boleh cipta emas dengan tangan dia sendiri. Ya. Macam mana adunan ambil tepung, ambil bawang, ambil kunyit ke nak campur jadi emas, wallahu alam. Ha, kalau dapat ilmu tu memang kaya betul lah kita. Tak, dapat ilmu Qarun ni boleh cipta emas dengan tangan sendiri. Capur-capur-capur, uli-uli-uli jadi emas. Kan? Ha, sedangkan emas dia tak boleh nak uli campur begitu, kena cari bukit, cari gali. Kan? Ha, bahasa Terengganu panggil ayok mengayok emas. Sini mungkin panggil apa? Dulang, mendulang emas. Kan? Di tempat saya belajar dulu, di Terengganu lah, kan? Kawasan belakang sekolah tu ada satu bukit dan kan? Duk cangkul cari tanah, lepas tu buh dalam kuali ni, ayo campur dengan air, ayo, kan? Lepas tu ada penama dekat, dekat tempat penapih dia tu. Kita duk ingat, duk cari, duk korek, duk ayo, duk tapih ni, kok-kok dapatlah 2 kilo mah. Kan? Boleh 2 kilo kaya-kaya.
Kan, dah sekilo harga RM200,000. Ha, 2 kilo RM400,000. Boleh banyak mana? Alah. 1 gram lebih. Rasa tak tampak 1 gram rasanya. Tapi puas hati dah 1 gram pun dah RM200 1 gram. Kan, sehari RM200 boleh dah duduk di kampung. KL ni mungkin payah sikit kot. Kan? Ha, tu dah cara cari mah dulu. Ya, cara cari mah kena cari tempat-tempat dia lah. Dan bukan semua bukit, bukan semua tempat ada. Ha, jangan tanya saya takkan bagi tahu kat mana. Kan pergi cari pula kan. Kan? Memang ada tempat ada Terengganu. Dan sampai sekarang orang pergi cari lagi. Cuma sikit-sikit lah. Banyaknya orang dah ambil dah. Kan? Ha, dan pernah di tempat tu terjadi satu tragedi. Ketika hari Jumaat. Tengah semayang Jumaat. Tengah khutbah Jumaat. Ya. Khatib yang sedang berkhutbah ni tiba-tiba tengah khutbah terbunyi. Bunyi. Tak, terhenti seketika khutbah ni. 5-6 saat juga terhenti. Kan? Lepas tu khatib meneruskan balik khutbah semayang Jumaat. Lepas semayang baru dapat berita ada berlaku runtuhan. Tanah runtuh. Dekat tempat cahaya gali. 5 orang mati tertimbus. Ya? Ha, duk cari sangat mah siapa tinggal semayang Jumaat. Jadi apa? Wala'ayyadzubillah lah. Ha. Dia nak sebutnya Qarun dengan Allah beri kepandaian kepada dia boleh cipta emah dengan tangan dia dan dia tak bersyukur pada Allah, akhirnya ditenggelamkan. Ya, dia dengan harta dia tenggelam habis. Ha, tenggelamnya di Mesir. Tak mengalir pun harta dia ke tanah Melayu ni, kita pula claim. Jumpa harta di dalam tanah kita kata harta Qarun. Ya, tak betul lah, bukan harta Qarun. Harta orang Melayu lah. Atau Pak Pandi ke, atau Cik Siti Wang Kembang ke. Tak pasal, duduk dalam tanah Melayu, atau orang Melayu. Ya. Ha. Jadi orang yang kita baca Yasir ni, orang yang terlebih umur, terlanjur usia dia, boleh kena penyakit ni. Sebab tu kita nak minta panjang umur pun biar ada hak. Tuan-tuan nak berdoa minta panjang umur, tak ada masalah, doa lah. Ha. Tapi panjang umur nak sampai setara mana? Ha, sebab kalau panjang umur sangat ni Yasin sebut ni, panjang umur sangat, terlebih sangat, boleh kena nyanyuk. Ha, sebab tu Nabi ajar doa pada kita, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada panjang umur yang sampai ke tahap nyanyuk. Ya. Nabi sendiri berdoa. Panjang umur minta lah, tapi panjang umur tu jangan sampai ke tahap nyanyuk. Sebab kalau kena nyanyuk, tak ada guna. Dan tak ada ubat rasanya penyakit nyanyuk ni. Ke ada ubat? Biasanya orang yang kena nyanyuk ni, dia bawa sampai ke mati lah nyanyuk tu. Kan? Tak ada kata kena nyanyuk telan panadol 2 biji lega. Tak ada. Ya, yeah? Dia akan bawa sampai ke mati nyanyuk. Jadi minta berlindung Nabi aja daripada panjang umur yang sampai ke tahap nyanyuk. Dan satu lagi minta berlindung juga Nabi ajar apa? Minta berlindung daripada mati mengejut. Ya? Mati mengejut pun Nabi minta berlindung. Sebab mati mengejut takut tak sempat lah. Nak taubat, nak istighfar, nak bayar hutang dan sebagainya. Tak sempat. Dan memang di antara tanda akhir zaman, ramai orang mati mengejut. Ramai sangatlah orang mati mengejut. Kalau orang lelaki dia takut dengan penyakit serangan jantung. Bila-bila masa je, tak kira siapa, orang muda pun kena. Tengah aktif, bukan tengah sakit, tengah aktif bersukan. Tengah sehat lah tu. Main futsal, main badminton, tiba-tiba rap. Mari serangan ni, rebah mati. Eh, ramai dah kena. Kan? Kawan saya seorang doktor di sebuah hospital, dia bagi tahu setakat kes yang dia jumpa, orang mati akibat serangan jantung paling muda umur 29 tahun mati akibat serangan jantung, tinggal bini seorang, anak kecil lagi 2 orang mati. Ya, oh, dahsyat. Ha? Dan yang mati ni dia perokok tegar, dia beritahunya. Ha, kuat sangat isap rokok, memang mudah sangat lah kena serangan jantung ni. Kan? Dan tempat yang ramai, ha, medan ataupun lokasi yang paling ramai mati mengejut, atas jalan raya. Ha, atas jalan raya. Bawa kereta, bawa motor ni, pum.
accident mati. Ha, nak suruh bangun tidur tu. Waktu bunyi enjin kuat sikit tu. Kan? Ha, bangun tidur. Ya. Ha, balik kuliah ke sambung tidur balik, kan? Ha. Baik. Itu lokasi dia, medan dia. Statistik pihak polis bagi tahu hari ni setiap hari, setiap hari di jatah jalan raya rakyat Malaysia yang mati lebih kurang 79 orang setiap hari, dari Perlis sampai ke Sabah. 79 orang setiap hari. Allahu Rabbi. Kan? Ha, ni jumlahnya lah. Jumlahnya rasanya tahun 2016, 2017. Ha, mungkin hari ni 2020 ni mungkin ramai lagi. Mungkin banyak lagi angka dia. Kan? Ha, maknanya kita ni macam syariah dah. Ha, cuma syariah kena bung, kena bedil, kena tembak. Kita bung, bedil, tembak tak ada. Mati di atas jalan raya. 79 orang. Dan Malaysia ni kecil je nak banding dengan Indonesia, banding dengan negara-negara besar. Tapi kadar kemalangan tu yang tak munasabah. Malaysia tu kecil, kemalangannya besar. Kemalangan maut tu besar. Sebab apa? Ha? Sebab macam-macam sebab. Nak kata sebab tak ada penguatkuasaan. Eh, ada. Ya? Kita ada pihak polis. Kita ada JPJ dan sebagainya. Kan? Hari-hari buat roblox nak tahan, nak saman orang. Ya, ah, AES lagi. Ah, saya baru ni ada satu dekat kawasan PJ ni lah. Ah, kita bawa kereta tu, seat belt lupa pakai. Ah, dia ada roblox. Dia 500 meter sebelum roblox, dia ada seorang polis bersembunyi dah dengan kamera dia. Kan dia teropong tengok siapa yang tak pakai seat belt ni. Ah, dia hello kawan dia kat tengah roblox tu. Ah, nama pelik kereta sekian-sekian, mu tahan. Jadi yang duk jaga roblox ni dia tengok handphone dia. Mau pelik kereta. Kan? Ha, bila saya sampai tu dekat roblox tu memang saya beg tak pakai dah. Menyerah diri. Menyerah diri. Dia pun suruh duduk tepi. Ha, masa tu saya nak pergi kuliah. Kuliah duha. Kan, ataupun balik kuliah. Lupa dah. Masa pagi lah lebih kurang. Kan? Dengan jubah dengan kopiahnya. Buka tingkap. Dia tengok pakai kopiah. Dia tanya. Nak pergi mana Tuan Haji? Tuan Haji dia panggil. Kan? Oh, saya pun tahu saya nak pergi ceramah ni. Baru balik ceramah, nak pergi ceramah begitulah. Oh ya ke, tak apalah, jalan-jalan-jalan. Seat belt pakai ya je. Ha, kan? Tu berkat pakai kopiah. Kan? Jadi tuan-tuan, cara nak elak kena saman dengan polis, pakai kopiah. Nah, nak agak saya, saya tak berkat mana kita pun bukan orang berkat. Berok busuk juga, taiknya. Kan? Cuma berkat pakai yang sunnah tu, ha, jubah dengan kopiahnya, alhamdulillah, lepas. Dan bukan sekali. Saya terlepas ni dah 3 kali lah. Sungguh 3 kali. Jubah dan kopiah. Ha, satu di highway, laju kita pecuk 16. Tiba-tiba sampai dekat Kuantan tu, highway ada. Tengah-tengah highway, roblox. Ha, kita pecuk nak balik Terengganu. Ada urusan kuliah juga di Terengganu. Pecuk. Kan? Berhenti dengan jubah kopiah ni. Jalan. Sekali. Satu lagi dekat jalan nak pergi Bangi. Jalan nak pergi Bangi ni. Nak pergi panggil jeng kan. Saya masuk dalam kecemasan. Jalan 300 meter, polis tunggu dah. Tepi kata. Kata, cik, saya nak pergi kuliah maghrib ni. Terlewat ni. Okey, jalan. Haa, kan. 3 kali kena. Jadi berkat kopiah dengan jubah. Ha, tu cara dia. Kalau tanya saya nak pelepas macam mana roblox ni, pakailah jubah, pakailah kopiah. InsyaAllah, terlepas lah tu. Ya? Ha. Baik. Nak sebutnya apa? Penguatkuasaan ada. Ada polisnya, ada JPJ-nya, ada AES-nya. Comel lah, kamera kan nak snap gambar kita tu. Ya? Aa, kemudian, apa lagi? Jalan raya. Jalan raya kita nak kata teruk sangat, tidak lah. Nah, okey lah, walaupun ada berlubang, berlepok sikit tu. Tapi, aa, secara keseluruhannya, jalan raya kita antara jalan raya yang okey lah. Kan, bagus, baik lagi jalan raya kita nak mana dengan tempat-tempat lain. Pasal apa? Kemalangan teruk juga. Kemalangan banyak juga. Ha, kematian hingga sampai 79 orang setiap hari pasal apa? Sebab di atas jalan raya hari ini terdapat 1001 dosa besar. Ha, 1001 dosa besar, tuan-tuan. Antaranya dosa apa? Dosa masa kita mula-mula nak beli kereta lagi. Ya, kereta tu harga mahal. Azia pun pada kurang 40,000.
Kalau Toyota Vios apa nama ni itu mungkin 80-90 ribu. Kalau beli Estima 150 ribu. Nak beli cash tak mampu, kita buat pinjaman dengan bank. Baik pinjaman apa kita buat, kalau pinjaman yang patuh syariah, Islamic Finance, insyaAllah lepas lah. Tapi di luar sana mungkin beribu, bahkan mungkin berjuta lagi yang beli kenderaan menggunakan cara pinjaman riba. Riba dah sebesar RM1 makan hasil riba sama dengan berzina 36 kali. Ya. Berzina ni tak usah 36, sekali zina pun dosa besar dah. Tak usah takat sekali zina, jalan-jalan yang menuju kepada kancah penzinaan, bermesej berdua-dua lelaki perempuan, mesej lucah, video call lucah sebagainya. Kan? Itu pun dah haram, dosa besar dah. Berzina sekali zina dosa besar, 36 kali lagi besar dosa zina. Tapi nak sebut riba lagi besar dosa dari zina, RM1 makan hasil riba sama dengan berzina 36 kali. Dah siapa makan riba RM1? Tak puas hati lah kau kan RM1,000, RM100,000 nak kena makan baru berbaloi. Kan? Menyebabkan hari ni jalan raya kita jalan raya yang tidak ada keberkatan. Sebab banyaknya dosa-dosa yang dibuat. Kan? Maka kemalangan sangat mudah lah bila berkat Allah angkat, rahmat Allah angkat yang turunnya lah nak. Sebab tu kita bawa kenderaan berdoa lah. Berdoa, baca selawat sungguh supaya Allah selamatkan kita. Sebab tak kira orang. Ustaz pun kena, kemalangan mati. Kan? Tok-tok guru, ulama, kanak-kanak habis kena. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh supaya Allah selamatkan kita. Kadang-kadang kita bawa okey dah, baik dah. Orang lain pula. Kan? Kita bagus dah bawa, ikut peraturan tertib kita bawa, orang pula langgar. Orang tu mabuk lepas minum arak. Kan? Mari langgar kita. Tu dia. Maka perkara ni kita doa lah. Sebab tu antara doa-doanya apa dia? A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku minta berlindung dengan kalimahmu ya Allah yang sangat sempurna daripada kejahatan-kejahatan yang ada sekeliling. Yang mana kejahatan tu Allah juga yang izin, Allah juga yang ciptakan. Tapi kita minta berlindung, kan, daripada kejahatan-kejahatan yang berada di luar sana. Ni doa dia. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kan? Jadi banyak lagi lah kalau nak ikut dosa-dosa di atas jalan raya ni. Kontraktor yang dapat projek buat jalan raya. Jalan macam mana? Cara apa dia dapat projek itu? Atas meja ke, bawah meja ke, belakang meja ke, pintu belakang ke? Kan? Dapat projek dengan cara rasuah. Ya? Ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi penerima rasuah dua-dua masuk neraka. Buat projek jalan. Kan? Buat projek highway lebuh raya sebagainya dengan cara yang tak betul. Tidak ada keberkatan di situ. Wallahualam. Maka itu di antara punca lakuk kenapa kadar kemalangan di tempat kita sangat banyak. Nak banding dengan negara kita yang sangat kecil. Tak padan dengan kecilnya Malaysia, tapi kemalangannya besar. Itu medan ataupun lokasi tempat orang yang ramai mati mengejut. Ramai sangatlah. Mungkin saudara mara kita, mungkin adik beradik kita yang mati di atas jalan raya. Wallahualam, kita minta berlindung. Nabi minta berlindung daripada mati mengejut. Panjang umur terlebih sangat hingga nyanyak pun Nabi minta berlindung. Biar kita tengah-tengah. Tengah-tengah dengan Allah menghantar isyarat ataupun signalnya apa dia? Sakit. Bila sakit, kita pun sedar diri. Kita pun sempatlah istighfar, minta ampun, minta maaf dan sebagainya, bertaubat. Yang pentingnya kita sempat bayar hutang. Kan? Tu dia. Baik. Kemudian bila sakit, nak tak nak, sampai masa, sampai ajal, suka tak suka, kita akan mati. Bila mati, kita disuruh buat 3 perkara segera pada orang mati. Ya. Orang tu mati dah, kita yang hidup buat 3 perkara segera. Yang pertama, segera tanam. Ya. Ni pun kira kalau bab segera tanam ni bagus lah. Kita ada satu squad, satu pasukan dia dah, khairat kematian sebagainya. Kan? Bila mati tu dah ada dah tukang mandi, tukang kafan, tukang apa nama ni semayang, tengah-tengah duk mandi dah ada dah yang pergi gali kubur. Kan? Jadi masing-masing bekerjasama. Biasanya kalau mati pukul 10 pagi, pahala lewat lepas asar tu selesai tanam. Kita nak ambil fadilat segera tanam.
Yang jadi masalahnya kalau orang yang mati itu bukan orang asal sini. Ha. Kita ni ramai ni bukan orang asal sini no. Dari Terengganu, Kedah, Johor, Penang mari bekerja merantau cari rezeki kat sini. Kan? Tiba-tiba mati kat sini. Ha. Bila mati kat sini orang kita kadang-kadang dikira pun, kita nak balik kampung. Oh dia ni asal Kuala Terengganu ni. Jadi kita pun buat balik kampung lah, senang. Losong. Ha, kampung losong pula kan. Ha. Yeah. Jadi dia bila kira nak balik kampung, nak balik kampung tu belah-belah jam makan masa. Itu yang tidak afdal. Ya. Yeah. Ha, kita ambil sunnah Nabi. Nabi lahir di Mekah, besar di Mekah, kahwin di Mekah, beranak pinak di Mekah sampai usia 53 tahun baru Nabi berhijrah. 53 tahun Nabi hidup di Mekah. 53 baru berhijrah, 10 tahun jadi Madinah. 63 Nabi wafat. Bila wafat di Madinah, Nabi tanam di Madinah. Tak buat balik ke kampung halaman Nabi. Ya, maka ikut sunnah ni. Di mana saja kita lahir, tapi kita mati dekat tempat lain, maka tanamlah berhampiran dengan tempat kita mati. Jangan pergi jauh. Sunnah ni juga kita boleh ambil apa yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harundin. Ha? Ya Arsanu orang Perlis. Hujung Malaysia nak masuk Thailand lah. Kan tinggal di Bangi. Kemudian buat rawatan di California, Amerika. Rawatan tu gagal. Tak dapat menyelamatkan almarhum lah dan akhirnya meninggal. Dia pesan awal dah, kalau gagal tak dapat selamatkan saya, tanam saya di Amerika. Jangan buat balik. Maka sekarang ni dia disemadikan di California, Amerika. Ha, bayangkan kalau buat balik itu, seminggu tak tanam lagi kot. Kan bukan senang urusan. Nak buat balik daripada California Amerika tu nak balik ke Malaysia bukan senang. Ya, makan masa yang sangat lama. Kan? Ha. Maka ulama hidupnya beri ilmu pada kita, matinya kita dapat satu ilmu. Ilmu dia apa? Mati di situ, tanam kawasan yang dekat berhampiran dengan tempat dia mati. Kan? Ha. Nak ambil fadilah segera tanam. Segera tanam. Itu yang pertama, segera tanam. Yang kedua, segera bayar hutang si mati. Ha, ini pun kira okeylah. Ha, biasanya sebelum ataupun selepas solat jenazah, waris akan buat pengumuman. Siapa-siapa yang berhutang ataupun si mati ada hutang, datang jumpa kami, kita akan selesaikan. Baguslah. Ha, segera tanam, segera bayar hutang. Yang ketiga, segera agihkan harta si mati kepada waris-waris yang masih hidup. Ha, ni banyak masalah. Kan kita dah sebut hari tu berkenaan dengan pusaka ni sangat banyak masalah pada hari ini. Dia macam-macam masalah. Ya. Ha, sebab waris tak belajar, waris tak mengaji, tak tahu, tak reti nak kira faraid. Kalau setakat masalah ni senang. Ada orang yang boleh kira, ada orang yang boleh tolong. Ha, cara ajar kira macam mana boleh. Jadi masalah kalau apa? Kalau ada penyakit ini, penyakit hati. Hasad, dengki, tamak, nak ambil hak orang dan sebagainya. Bukan hak dia, dia nak ambil. Maka itu sangat besar masalah dia. Ha? Hari ini ada lebih kurang 60 bilion harta pusaka buku. Dan tak dapat diagihkan kepada waris. 60 bilion. Nombor 6 ada 10 kosong kat belakang. Itu jumlah 60 bilion sangat besar. Tuan harta matilah, tapi hartanya tak dapat diagihkan kepada waris-waris yang masih hidup. Kan? Ha, 60 bilion bukan perkara yang sikit lah. Dibuat kajian kan? Nah, sedangkan apa nama ni? Pusaka ni kalau dibagikan dengan betul, ia antara satu jalan untuk menjadikan seseorang itu orang kaya baru. Betul tak? Biasa kita jumpa kan seorang hamba Allah, biasa-biasa je hidup dia, tiba-tiba kaya mendadak. Orang tanya dia pasal apa dia ni, tiba-tiba kaya. Orang bagi tahu, oh, dia baru dapat harta pusaka daripada arwah ayah dia, arwah datuk dia, tu kaya tu. Maksudnya kalau betul pembahagian boleh menyebabkan orang jadi kaya-kaya. Kan? Dibuat kajian seorang Melayu Muslim umur 25 tahun yang baru tamat pengajian. Ya, dengan yang bukan Muslim, Cina lah sebagai contoh. Umur sama 25, tamat pengajian juga sama baru lepas konvo. Kan? Ha, yang 25 ni dia akan bermula dengan kosong Melayu ni. Kerja tak ada. Baru nak start cari kerja. Ya.
Duit tak ada, simpanan tak ada, kereta memang tak beli lagi. Nak kerja tak start lagi, baru nak start beli kereta, baru nak start kumpul duit. Dan kadang-kadang dia bukan start dengan kosong, dia start dengan negatif pasal ada hutang PT-PTN 10-10 ribu. Kan? Banding dengan Cina tadi ni. Habis belajar dia ni, kadang-kadang duit simpanan dah ada dah. Mungkin tanah balik kurang dah ada. Tanya, dari mana ni? Oh, atuk gua mah, bapak gua mah, jadi pewarisan yang bagus. Dia orang buat untuk diwariskan kepada warga. Kita banyak masalah. Jadi sebab tu ada 60 bilion. Besar jumlah ni. 60 bilion, satu jumlah yang sangat besar. Harta orang Islam, tapi masih tak dapat diagihkan, diwariskan kepada waris yang masih hidup. Banyak masalah. Sebab tu P. Ramlee dibaca lama dah kisah ni. Tahun 60-an dibaca dah. Dan dibuat filem Tiga Abdul. Bila ayahnya mati, Ismet Ulam Raja mati. Tiga beradik pun berhimpun, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Abdul Wahab kata, untuk semua duit ayah anda yang berada dalam bank akan diserahkan kepada adinda Abdul Wahib. Berapa jumlahnya kan je? Banyak, 4 juta pound sterling. Wow! Adil, adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Itu Abdul Wahib. S. Kadarizman. Kan? Abangnya Abdul Wahab, Haji Mahdi. Untuk adinda Abdul Wahub, ini dia. Akan diserahkan rumah yang tersergam indah. Itu tak puas hati tu Abdul Wahub tu. Abang-abang dapat duit belaka, dia dapat rumah je sebuah yang bakal runtuh, dia kata. Dan mulai sekarang, kita bertiga putus saudara. Putus saudara. Hari ni, inilah yang berlaku hari ni. Putus hubungan, putus saudara. Bahkan dah ada yang putus nyawa, mati dah ada dah. Yang berlaku di Pulau Pinang, adik bunuh abang. Sebab tak puas hati berkenaan dengan pusaka. Dah anak-anak ni banyak akalan dia. Banyak reka cerita tu banyak. Abang sulung tinggal di Shah Alam. Adik-beradik ada 7 orang. Ya, adik-beradik ramalah berselerakkan di seluruh Malaysia ni. Tiba-tiba abang sulung dengar ayah nazak. Ayah nazak pecuk balik ke kampung. Kampung Losong, Kuala Terengganu. Kampung yang sama juga. Ya. On the way balik pecuk tu, tengah jalan baru nak exit Gemuruh tu, siapa berita ayah tak ada dah. Tak sempat. Ya, selesai urusan pengebumian, selesai tanam, berhimpun adik-beradik. Kan? Himpun adik-beradik, masing-masing ada akalan dia. Abang Long kata sebenarnya, ya, 1 jam sebelum ayah mati tadi, ayah sempat hubungi Abang Long. Ayah bagi tahu dalam talian tersebut, ayah kata tanah 2 ekar belakang rumah ni tak payah faraid. Tanah 2 ekar ni bagi ke Abang Long belaka. Ni Abang Long punya cerita. Abang Ngah pula kata, apa dia Long? Apa dia? 1 jam. Ni yang Ngah nak bagi tahu. 1/2 jam sebelum ayah mati. Abang Long 1 jam je. Ngah 1/2 jam sebelum ayah mati, ayah bagi tahu. Tanah 2 ekar tu, bagi ke Ngah belaka. Tak payah faraid. Jadi akalannya banyak menyebabkan bergaduh. Berbalah adik-beradik, bergembuk pusaka pada ayah tu bila. Oh, anak saya ustaz bagus-bagus belaka ustaz. Ya, saya didik dia hantar sekolah ni pendidikan yang tinggi. Ya, insya-Allah lah ustaz, bila saya mati ni anak-anak saya tak bergaduh, dia boleh selesai dengan baik. Jangan yakin sangat. Anak-anak masa mak ayah ada lain perangai. Masa mak ayah tak ada, lain pula perangai dia. Kan? Lain sungguh. Oh, tak apalah ustaz, harta saya ni banyak mana sangat ustaz. Harta saya sekangkang kera je, tak banyak pun. Anak-anak saya tak bergebuk . Jangan kata begitu. Sebab ada waris bila ayah mati bergebuk motor kapcai je. Kan? Motor kapcai berapa sen sangat hari ni motor kapcai? Kan? Berlaku di Negeri Sembilan, anak-anak bergebuk apa bila ayah mati? Bergebuk puyuk belanga Kuali. Sebab ayah orang catering. Sebab banyak puyuk belanga ni bergebuk. Adik-beradik, jangan main-main. Kan? Jadi siapa-siapa pun boleh, kalau tak rancang dengan baik, boleh terkena.
terkena masalah pusaka ni. Allahu Rabbi. Ya. Sebab tu kita kena ada perancangan semasa kita hidup ni. Ha? Kalau tuan-tuan rajin lah, muslimin muslimat rajin, ha, balik rumah ke gi. Ya, balik rumah buat kerja rumah sikit. Jarang ustaz bagi kerja rumah ni. Kan? Ha, ni nak bagi pagi ni. Ya. Assignment lah, ha, kalau kerja rumah nampak macam budak sekolah sangat. Nak buat assignment. Ha, nampak budak PU sikit kan universiti. Buat assignment. Tiba-tiba ambil kertas 3 lai. Kertas 3 lai, ambil pen sebatang. Ya, ha, baik. Kertas yang pertama, senaraikan waris-waris yang masih hidup. Senaraikan. Ha, waris yang layak terima pusaka dia tak ramai. Quran sebut 25 orang je warisnya. Bila kita mati, harta kita ni yang layak terima 25 orang waris. Ha, lepas tu kalau berhimpun belaka, bukan semua dapat, dia ada orang-orang tertentu yang dapat. Nak ciam kena waris ni 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat atas kita. Atas ni mana? Ayah, mak, tok, toki, pak saudara, mak saudara. Kalau masih hidup lah. Ha? Kalau dah mati tak payah tulis. Biasanya hak atas ni tak ada ramah lah sebab mati dulu daripada kita. Kan? Ha, atas. Yang kedua, kiri kanan. Sama ada hubungan suami isteri. Ha? Suami mati tinggal isteri, isteri mati tinggal suami. Ataupun adik beradik. Adik beradik. Adik beradik lelaki apa orang. Kena bezakan jantina. Adik beradik perempuan apa orang. Adik beradik seibu sebapa lelaki, seibu sebapa perempuan, sebapa lelaki, sebapa perempuan, seibu perempuan, oh, banyak tu. Ha. Kalau ada lah, kalau seibu sebapa belaka, okey. Ha. Kalau ada sebapa, kalau ada seibu, oh, senaraikan dulu, tulis belaka. Waris-waris yang ada. Ha. Tu peringkat tengah kiri kanan. Yang ketiga, peringkat bawah, anak lelaki, anak puan. Anak saudara, cucu kalau ada, tulislah dulu. Kalau ada anak angkat, tulis. Anak sesuai pun tulis. Tulis senaraikan. Jadi yang pertama, senaraikan waris-waris. Ha, tulis waris-waris kita. Ha, kan? Yang suami, tulis waris-waris dia. Yang isteri, tulis waris. Tak sama waris ni. Waris-waris yang berbeza. Kan? Ha, pertama. Yang kedua, kertas yang kedua. Tadi kertas yang pertama. Kertas yang kedua pula, senaraikan aset. Harta yang kita ada. Tulis. Ada rumah sebuah. Kan? Ha, ada tanah, kebun dekat mana. Mana tulis kat mana-mana. Kan? Rumah dengan tanah ni kalau boleh senaraikan terus. Tulis terus harga semasa. Jangan tulis harga masa kita beli dulu. Kita beli dulu mungkin RM100,000 je kot. Hari ni mungkin RM500,000 dah naik. Harga semasa. Rumah ada se. Harga dia berapa? RM500,000 contoh. Ha, ada tanah lagi. Duit pula dalam tabung haji, my bank. Kan? Kemudian ada unit trust, ada ASB, tulis senaraikan. Ada kereta, motor, emas sebagainya, senaraikan. Yang kedua ni senaraikan harta. Kan? Dalam bank tu pula ada berapa? Tabung haji ada RM15,000. Campur dividen 1.25%, ha, berapa pula kira? Dividen tak banyak, 1.25 aje. Tak sikit sangatlah tu. Ha, tulis senaraikan. Itu kertas yang kedua, senaraikan aset. Harta atas nama kita. Atas nama orang jangan tulis nama kita. Kan? Ha. Yang ketiga pula, yang ketiga, senaraikan hasrat. Ha. Kita nak apa dengan harta tadi? Kan? Apa dia hasrat? Saya buat contoh. Ya. Bawah ni kita uruskan satu orang perempuan. Dia orang KSCC Pertuan Wanah. Ya. Dan dia ni andartu. Anak dara tua, umur 47, tak kahwin, anak tak ada, suami tak ada. Kan? Tapi bila dia buat dua benda, senaraikan waris, waris tak ramah. Dah suami tak ada, anak tak ada, mak ayah mati belaka dah, adik-beradik 3 orang. Itu kan? Harta dia, bila dia senaraikan harta, lebih 1 juta aset dia ada. Orang kat SCC biasa dia dah. Kan? Petronas ni. Lalu apa dia buat? Pada kertas yang ketiga hasrat ni, dia tulis apa? Dia tulis 90% daripada harta saya infak. Ha, madrasah, tahfiz, masjid, anak yatim, syria, falastin, rahiyah, yang mana disebut senaraikan yang perlu. Ha. Ha. Dia ingat dia. Kalau harta dia 1 juta, 90% dia infak, bermakna dia infak 900 ribu. Ya? Kita bertanya, puan pasal apa?
yang banyak sangat ni, 90% ni, dia kata, ustaz saya tak ada anak. Orang lain mati tak apalah, anak-anak berdoa ke dia. Saya mati, mana anak nak berdoa ke saya? Harta saya ni lah yang tolong saya. Tengok cerdik dia mikir. Ya, dia mikir dunia dan dia mikir akhirat dia. Ya? Dan mungkin masa dia hidup, dia pun tak tergamak nak sedekah RM900,000. Bukan setakat RM900,000. RM900 yang masa tabung pun ketar tangan dah. Masa hidup. Tapi bila mati nak ambil lagi, bagi lah RM900,000 sedekah. Jadi ada aset selepas dia mati. Kan? Dia dah buat sesuatu. Ha. Ada pula orang tu kita uruskan, harta dia tak banyak, dia tinggal di Ceras, kaki tangan kerajaan, harta dia lebih kurang RM300,000 je. RM300,000. Tak banyak lah RM300,000 ni. Ha. Lalu hasrat dia apa dia? Hasrat dia kata, dalam RM300,000 harta saya ni, saya nak wasiat 1/3, wasiat-wasiat mesti 1/3 je. Kan? Untuk rumah anak yatim. Ha, jadi bila dia wasiat, disebut dengan lafaz wasiat, mesti ambil 1/3. Daripada RM300,000, maknanya RM100,000. Cabut, beri pada rumah anak yatim, tinggal RM200,000 je, faraid pada anak-anak dia. Mungkin masa dia hidup, dia pun tak tergamak nak sedekah RM100,000. Bila mati, ada bahagian dia sedekah. Itu maksud hasrat. Ya? Kalau kita tak buat hasrat ni pun selesai. Dah sebenarnya kita senaraikan waris, senaraikan aset kita, dua benda ni pun kira okey dah. Tapi bila kita mati, harta kita semua faraid lah. Dia tak boleh nak pecah-pecah kot lain. Faraid semata. Dan bila kita faraid, mungkinlah anak-anak tu buat tali sikit untuk kita. Sedekah 100-200. Nama kata nak sedekah 900 ribu, 100 ribu atas nama ayah, mak yang telah meninggal. Mungkin berat sikit lah kot. Anak pun nak belanja juga duit untuk dia. Ha. Tapi kalau kita dah rancang dari awal, masa hidup ni kita buat ada sesuatu, maka insyaAllah. Ha. Ha, boleh senang pembahagian tu. Ada orang yang dia berduit sikit, dia ada harta sikit, dia upah peguam. Oh ya, konsultan yang menguruskan duit selepas kematian ada. Ada orang yang mungkin bajet tak cukup, dia buat apa? 3 lat kertas tu disimpan. Yang dia dah senang dia tulis tu disimpan buah lafal. Pesan pada si kepada anak-anak ni, kalau ayah mati, ambil fail ni, buat rujukan untuk pembahagian harta. Jadi anak-anak dah ada panduan dia. Bila ayah mati, anak-anak ambil fail ni, buka balik, ambil kertas pertama, oh senarai waris. Tengok siapa waris ayah aku. Ada. Tengok-tengok isteri, hey, 3 bini ayah aku. Senyap-senyap. Kan? Ada juga lah kita orang tak tahu kan. Bila mati baru tahu lah ayah kahwin 3 punya. Adik-beradik ramah. Jenah pula nak bagi. Kan? Masa hidup dia tak bagi tahu. Eh, ada orang lagu ni. Ada orang lagu ni. Kan? Dia kahwin senyap-senyap, bila mati baru tahu. Ha, rupanya 2, rupanya 3, rupanya 4 ada. Kan? Ada. Lepas tu tengok harta pula. Tengok hasrat ayah nak apa. Bila ada panduan ni, mungkin anak-anak nak bergaduh, nak rebuk sebagainya, kendor sikit lah. Tengok dah ada dah hasrat ayah dia, dia nak apa. Kalau anak-anak yang baik, yang taat ni, dia tengok apa yang ayah dia nak, maka mungkin dia ikut lah apa yang ayah dia nak. Kan? Dia buat 3 perkara. Senaraikan waris, senaraikan aset harta, dan senaraikan hasrat. Contoh duit tabung haji tadi. Tu hak rumah, hak duit tabung haji. Duit tabung haji kita simpan-simpan mungkin ada RM20,000. Kan? Kita pun boleh tulis dekat 100, RM10,000 untuk infak sedekah, RM10,000 untuk waris bagi faraid. Apa lagi? Senarai hutang. Boleh disebut dalam hasrat, ada hutang, tolong selesaikan hutang dulu. Kan? Orang berhutang tak bayar, boleh tulis siapa berhutang ayah tak bayar lagi. Payah mati boleh minta dengan dia. Tulis dalam kategori kertas yang ketiga itu, hasrat. Kita boleh buat kan? Jadi kita tinggalkan dengan ada sedikit panduan untuk anak-anak. Waris nak buat apa selepas kita mati. Itu penting jugalah bila kita ada benda-benda macam ni. Sebab pun pernah berlaku dulu. Orang tua-tua kita dulu ni bagus dah, cumanya dari sudut hitam putih tu tak banyak. Ya, yeah? Contoh berlaku di Kedah ni, cerita di Kedah, ayah masih hidup dia wakaf satu tanah. Wakaf tanah ni untuk masjid. Dia jumpa seorang ustaz, "Ustaz, tanah ni saya wakaf untuk masjid." Kan? Jadi ustaz pun bila orang dah wakaf tanah ni, Elio lah, wakaf Elio, wakaf mulut je. Ustaz ni pun kumpulkan orang kampung, cari derma pun semua, bina-bina-bina, 5 tahun siap masjid. Suka ayah. Tengok tanah dia wakaf terbina masjid. Boleh semayang atas tanah yang dia wakaf. Selepas 10 tahun ayah mati.
Bila ayah mati tanpa sempat tukar nama, tanah tu walaupun dah wakaf tapi masih nama atas ayah. Bila ayah mati, ni anak-anak mari tuntut. Jumpa imam, jumpa jaga masjid kata, "Ustaz, tanah ni tanah ayah saya punya. Kami nak balik." Ustaz Nebah kata, "Eh, ayah awak dah wakaf tanah ni. Mana bukti, Ustaz?" Nak bukti ni masalah kan? Hitam putih tak ada. Naik mahkamah mana setara yang tinggi pun, tetap menang anak-anak ni lah. Tak menang wakaf. Jadi jaga masjid bincang sama dia. Tanah tu dah bina masjid ke dah? Dekat juta dah habis pembinaan dia. Kan? Macam mana? Jaga masjid kata, "Kita beli tanah baru. Tanah tu kita hadiahkan kepada anak-anak ni. Jumpa balik anak-anak ni." Inilah senang kiranya. Ni dah bina masjid, payah ni. Jadi masjid bincang, nak beli sebuah tanah, nak serah pada kamu adik-beradik. Tak mau, Ustaz. Kami nak tanah ni juga. Punya perangai. Pasal tanah tepi jalan, mahal sikit lah. Ni tak kesian kat ayah dia. Ayah dah wakaf, bagus, comel dah terbina masjid. Tiba-tiba anak nak merosakkan pahala ayah. Waktu penting, ada hitam putih, ada yang bertulis dan sebagainya. Itu penting. Apa saja yang kita nak buat berkenaan dengan harta kita. Kan? Itu dia. Baiklah, kita ulang sikit apa yang kita bincang pada pagi ni. Yang pertama, umur kita. 60 hingga 70 ialah tak panjang. Kan? 60-an, biasanya orang tu akan meninggal. Sebagaimana usia Nabi lah. Ya? Kemudian, ada orang yang panjang umur sangat, ada boleh jadi nyanyuk. Nabi minta berlindung daripada panjang umur hingga sampai ke tahap nyanyuk. Kemudian, minta berlindung juga daripada mati mengejut. Tak mahu juga. Biar di tengah-tengah. Dan tiga perkara yang kita kena buat segera pada orang mati. Segera tanam, segera bayar hutang, segera agihkan harta si mati kepada waris yang masih hidup. Balik rumah kalau rajin, buat tiga perkara. Senaraikan waris, senaraikan harta dan senaraikan hasrat yang kita nak daripada harta-harta kita. Kita buat. Kan? Mudah-mudahan senang selepas kita mati dah ada panduan untuk waris nak ikut apa yang kita nak daripada harta-harta ni. Tu dia. Okey, wallahu a'lam, cukup setakat itulah. Dan sebelum kita bersurai, tuan-tuan, ada lagi ni pelajar-pelajar kita yang nak sambung belajar di Afrika Selatan. Masya-Allah. Pengajian di sana hebatlah. Dah pengajian ilmu hadis. Kitab-kitab hadis. Kitab hadis yang 6 tu, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abi Daud. Ambil kurang 6 tahun pengajian, anak-anak kita lebih kurang 10 orang nak sambung lagi ke Afrika Selatan. Jadi dibuka peluang dah tuan-tuan muslimin muslimat nak sedekah, infak, zakat pun boleh. Duit tak bawa boleh jumpa saya ambil nombor akaun, ataupun di awal tahun, di akhir tahun dulu ni ramai orang yang nak bayar zakat, kemudian nak resit pelepasan cukai pun kita boleh uruskan. Untuk urusan tuan-tuan dengan LHDN boleh diuruskan, insya-Allah. Kita nak bantu pelajar-pelajar kita ni lah yang balik, insya-Allah pakar hadis. Kita kekurangan orang yang pakar hadis di Malaysia ni. Ustaz mungkin ramai, tapi ustaz yang betul-betul pakar berkenaan dengan ilmu hadis agak sedikit lah. Jadi kita nak lahirkan lebih ramai orang yang pakar hadis. Kan? Tiketnya saya tengok lebih kurang dekat hampir 2,200 begitulah, one way, 2,003. Tu harga tiket, harga visa setiap seorang 1,200. Jadi seorang tu 1,200 tu untuk 2 tahun visa, tempoh 2 tahun. 2,200 tambah 1,200 berapa tu? 3,500, 3,400 begitulah seorang. Dan 10 orang 35,000. Kan, itu baru urusan visa dengan tiket, pendaftaran sebagainya banyak lagi. Tuan-tuan bantulah derma sedikit sebanyak ya untuk anak-anak kita ni. Baiklah, kemudian yang keluar ada jualan sikit lah. Ada madu tualang, ada minyak, ada aura terapi, ada sabun tu kita beli sambil demo, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.